Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Andri HLL. Buat kalian yang baru saja bergabung atau konten saya lewat di beranda kalian semua, jangan lupa like, komen, serta subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tetap dapat updatean terbaru dari saya. Dan jangan lupa share ke teman-teman Anda agar channel ini lebih berkembang lagi. Baik teman-teman, selamat menonton. Baik, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial kepada kalian semua. Mungkin dari kalian sering mengalami masalah seperti ini. Full memory kalian sudah menghapus change dan aplikasi. Data kalian sudah kalian hapus, tetapi memori kalian tetap saja full ya teman-teman. Baik, di sini saya akan membagikan cara supaya HP kalian memorinya tidak full lagi. Kalian pasti sering menggunakan seperti ini, hapus change. Setelah kalian hapus change-nya, tetapi tetap saja memorinya full ya teman-teman. Jadi di sini kalian perlu menghapus di data-data di Play Store kalian. Kalian klik saja Play Store seperti ini. Dan kalian masuk saja ke dalam akun ini di pojok kanan atas ini. Setelah itu kelola perangkat. Setelah kalian kelola perangkat, kalian bisa lihat di sini memorinya sangat full ya teman-teman. Di sini kita langsung saja klik. Seperti ini kalian bisa lihat banyak sekali yang kita sudah download. Kita kembali dan kita klik yang kelola ini. Jadi di sini kita setelah mengklik kelola ini, di sini kan kita lihat ada install ini. Kita klik saja di install ini dan kita berpindah ke tidak diinstal. Kalian bisa lihat di sini banyak sekali aplikasi yang tidak terinstal. Ini yang membuat memori kalian penuh ya teman-teman. Jadi kalian bisa hapus aplikasi ini agar memori kalian dan kinerja HP kalian bisa cepat ya teman-teman. Jadi kita hapus saja satu persatu karena ini tidak bisa langsung hapus semuanya. Jadi kita centang-centang seperti ini saja. Kita centang semuanya untuk menghapus dan meringankan beban dari HP kita ini. Baik, mungkin kita bisa sebagian dulu. Kalian bisa lihat itu sudah 4,3 GB ya teman-teman. Kita sudah menghapus 4,3 GB dan kita klik saja hapus di pojok kanan atas ini dan otomatis akan terhapus data dan aplikasi yang berat untuk HP kita dan kinerja HP kita bakalan cepat lagi dan memori tidak full lagi ya teman-teman. Baik, mungkin sekian tutorial pada kesempatan kali ini. Jika kalian masih kurang jelas, kalian bisa komen di bawah video ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat update terbaru seputar video saya ini. Dan jangan lupa share ke teman-teman Anda agar channel ini lebih berkembang lagi. Serta kalian bisa follow Instagram saya di pojok kiri atas untuk menanyakan tutorial-tutorial terbaru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.